langsung tahu bahwa selesai, para penghuni mendapatkan kejutan makan siang enak di siang hari ini. Akankah mereka benar-benar terkejut? Selamat siang semuanya. Siang. Wah, boleh. Boleh tepuk tangan sekali lagi, lebih keras lagi untuk saya juga, untuk teman-teman juga. Wow, makanan sudah selesai? Siap. Apa kabar, kenyang ya sepertinya ya? Kalian sudah makan? Alhamdulillah, saya sudah makan juga. Igor, gimana Igor? Sehat. Sehat ya, sehat sekali. Banyak makan ini. Iya, wow, luar biasa banyak sekali. Gimana menjadi pemegang Key Master? Luar biasa. Ada yang sudah... apa namanya, terasa sebagai seorang penjilat mungkin? Oh, banyak. Baik-baikin Key Master gitu? Banyak. Gitu ya? Ada yang dijitir, ada yang perhatian, ada yang kasih dengan kasih sayang. Pokoknya everything is okay lah. Everything is okay. Yang lain gimana okay? Okay. Makin adem atau makin panas di dalam? Panas. Oh, bukan di sini, di dalam maksudnya. Oh, iya. Kayaknya di dalam lebih panas daripada di sini. Iya, panas. Di dalam. Di dalam. Ini sepertinya ya. Kamila. Kan main. Ini kamu harus benar-benar menunjukkan. Oke, saya akan jelaskan peraturannya, tapi masih nanti, tapi yang jelas ini ngasih tahu aja. Jadi kalian kan di sini kan sudah pasti berjuang dari 15 orang ini, kayaknya hanya ada satu pemenang untuk mendapatkan rumah seharga 2 miliar. Wow, luar biasa. Sayangnya, seperti kita tahu, hanya satu orang yang mendapatkan hadiah tersebut. Oke, kita akan mainkan games kebal, di mana pemegang gelar kebal tidak bisa dieliminasi pada malam eliminasi oleh siapapun, termasuk oleh Key Master. Dan permainan games kebal untuk minggu ini kita akan mainkan dengan penuh sekali teka-teki. Di mana saya akan memberikan satu teka-teki untuk ke petunjuk berikutnya. Ini akan sangat menarik sekali. Kita akan langsung mulai. Oke, saya akan membacakan petunjuk yang pertama. Petunjuknya adalah, aku bertubuh tinggi dan besar. Rambutku lebat dan aku selalu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Oke, mereka sudah... Sepertinya mereka langsung tahu bahwa... Mereka langsung bisa. Oke. Okay.
silakan dibawa ke saya. Langsung cepat, tidak perlu lama-lama, langsung mendapatkan clue yang pertama. Kira berada di mana? Aku berbulu dan berani. Badanku besar, tapi selalu diinjak-injak. Oke. Okay. Berbulu, Mai. Berbulu, Mai. Berbulu. Ya, penasaran tadi. Berbulu. Tadi sudah. Igor mungkin tahu, Igor. Kamu berbulu tapi jarang diinjak. Enak aja. Biasa menginjak-injak sepertinya. Oh, itu tidak juga. Lebih enak menginjak-injak, kan? Menghargai orang. Dingin, disalahkan. Aku panas, disalahkan. Aku dicari-cari. Nah, kalau dingin aku disalahkan, kalau panas aku dicari-cari. Kalau, titik-titik bukan aku bawa ke. Aku ke teras. Kalau sudah menemukan aku bawa aku ke teras. Apakah mereka bisa menemukan clue berikutnya? Dua clue sebelumnya sudah terpecahkan oleh para penghuni. Mereka pun saling bekerja sama untuk memecahkan petunjuk-petunjuk yang ada.
Namun, hanya akan ada satu penghuni saja yang bisa memenangkan pin kebal ini. Kira-kira siapa ya? Bantu disambungkan supaya saya bisa baca. Aku boleh sambung. Oke, langsung saya baca ya. Apakah aku kalau dingin aku disalahkan. Nah, kalau dingin aku disalahkan, kalau panas aku dicari-cari. Kalau sudah menemukan aku, bawa aku ke teras. Ada apa Rian? Aku kayaknya di sini ada gak ya? Hah? Percayain. Ini percayain di sana percayain. Wow. Wow, luar biasa. Wow. Wow, ternyata dugaan Rian betul sekali. Menemukan satu petunjuk lagi. Sampai lala ya kekuatannya. Tahu dari mana tadi melihat itu? Udah kepikirannya S sih. Udah pasti S. Saya sudah memegang petunjuk keempat yang ada di tangan saya. Dan petunjuknya adalah, sekali lagi ini sangat mempengaruhi atau menentukan siapakah yang mendapatkan gelar kebal untuk minggu ini. Petunjuknya adalah, banyak orang yang suka kepadaku karena aku bisa membuatmu basah dan bahagia. Dalam hitungan ketiga, silakan dicari. 1, 2, 3. Hati-hati, 3 terbawah. Oke, silakan dipegang dulu yang sudah memegang pinnya. Yang lain masih ada. Dipegang, dipegang masing-masing. Diperlihatkan dulu, silakan dipegang. Silakan dipegang. Silakan dipegang. Jangan dilihat dulu, bahkan mungkin. Silakan dipegang aja dulu. Digenggam, ditaruh di belakang badannya. Oke, kita sudah menyelesaikan tugas untuk mengambil pin dari 4 petunjuk yang saya berikan. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Cepat sekali waktu yang dibutuhkan, bahkan sangat cepat, tidak sampai 15 menit saya rasa ya. Mereka ternyata cukup pintar juga, nggak perlu banyak berpikir. Tadi juga awal semua sendiri-sendiri, tapi ternyata ada kerjasama juga. Sangat luar biasa. Saya cukup ini loh, kaget juga. Ternyata kalian toleransinya, solidaritasnya cukup kuat juga ya. Tapi kita lihat pada saat nanti sudah ada satu orang yang memegang gelar kebal ini. Karena mereka semua punya pin masing-masing, dan pemegang gelar kebal ini luar biasa loh. Kalian tidak perlu takut sama Igor. Dan juga tidak perlu takut sama komandan. Karena kalian berdiri sendiri, pada saat malam eliminasi, kalian tidak bisa dipulangkan. Oke, semuanya sudah memegang pin. Sekarang saya mau lihat dong pinnya boleh ditunjukkan nggak ke arah depan. Oh, semuanya pegang satu ya. Oke. Jadi ternyata dari 13 pin yang dimiliki oleh kalian, semuanya sepertinya serupa ya. Tapi perhatikan ada satu pin yang berbeda. Satu pin yang berbeda. Sesuai dengan judul kita di sini adalah Rumah Penghuni Terakhir bersama Shopee. Jadi pin yang benar-benar tertulis seperti pin yang saya pegang, Rumah Penghuni Terakhir bersama Shopee, dia adalah pemegang atau pemenang dari gelar kebal. Dan pemenang gelar kebal untuk minggu ini adalah... Gumai! Igor tadi